Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Rivinaldo Channel. Ini aku sama istri lagi sibuk nyiapin pesanan ya teman-teman. Alhamdulillah hari ini, malam ini Kang Bagus Useng Dallas. Mungkin dia apa ya, apa bahasanya mami? Kurangan, ketagihan ya. Jadi ketagihan guys ya, ketagihan karena kemarin juga sudah mesen ya cemilan-cemilan yang ada di sini. Tapi tadi itu sebenarnya mesen anu guys, mesen ayam laos. Cuma kita nggak ready karena memang harus PO dulu ya, pre-order. Jadi nggak ada kayak gitu. Mohon maaf ya Mas Bagus Using Dallas. Tapi ini Kang Bagus beli cemilan-cemilan yang ada dan borong semua teman-teman. Wah, mantap sekali Kang Bagus ini. Semoga sukses terus. Langsung saja kita mau nyiapin karena ini tadi sudah WA lagi kapan diantrin kayak gitu guys. Ya ini lagi disiapin ya teman-teman. Jadi aku mau bantuin istri dulu untuk persiapan pesanan Kang Bagus. Nah ini ya untuk pesanannya, mesen sempol 10 tusuk guys. Ini pun terakhir ya teman-teman, tadi tinggal sisa 5 kayaknya tadi ya. Untung ada sisa. Di sana juga pesan gedang gedong, salah satu menu yang ada di sini guys. Nah kita siapkan ini 10 tusuk tadi mesennya. Dan mesen apa mana? Untuk gedang gedongnya tadi mesen berapa sayang? Banyak 3 varian yang berbeda. 3 varian yang berbeda, berarti 3 porsi ya yang berbeda-beda. Jadi ini apa yang belum disiapin sayang? Saus. Oke, aku mau bantuin dulu ya teman-teman. Sama Mika dikasih kertas minyak ya. Mika dikasih kertas minyak. Oke. Okay. Ini aku bantuin bagian pengemasan guys. Mikanya di mana sayang? Gedang-gedang 3 ya. Jadi untuk Mika gedang-gedang ini ada sendiri teman-teman. Namanya ya gedang gedong. Ini kasih Mika juga di dalamnya biar nanti enggak berminyak. Dan yang pertama ini aku nyiapin anu ya, kemasan untuk gedang gedongnya guys. Jadi di sini aku menggunakan bahan pengemasan dari apa lagi namanya sayang, Mika ya, terserah teman-teman sih. Karena kalau menurut aku Mika ini anu guys, murah dan mudah ditemukan, dekat dari rumah juga ya warungnya, apa tempat belinya itu guys, juga simpel, tinggal nambah ini aja guys, kita potong-potong dulu. Jadi satu kertas minyak ini jadi 8 ya, 8 kayak gini, 8 untuk mengisi mika guys. Mungkin lagi hutan mami, hutan-hutan kan pengen nyemil. Nah, ini sudah siap untuk Mika, kan nggak ada tak wali kan ya, berarti simbol ya. Pakai kertas minyak. Oh? Kertas minyak. Pakai kertas minyak. Buat enggak kemarin. 10 ya. Dibuat 55 apa langsung? Langsung. Ya. Untuk kertas simbolnya, ini aku langsung menggunakan Mika guys. Jadi sangat gampang sekali. Mudah-mudahan ingat. Ini dah. Kemarin itu. Oh iya, sip. Jadi dilipat jadi 2 dulu. Kertas staplesnya saya.
habis itu dilipat di sini. Awas sampai ada di. Iya. Nah, kayak gitu ya. Mantap. Jadi ini borong ya guys, Mas Bagus Using Dallas. Nah kayak gini. Jadi nanti ini cukup insya Allah isi 10 guys ya. Ini 10 porsi cukup. Jadi nggak pakai kertas mie. Tapi kalau kecil pakai mika juga ini bisa. Nah ini kita siapkan untuk gedang-gedong ya. Kok kurang mami? Oh iya, sana ding masih banyak. Jangan panik kawan. Soalnya sering kurang mesti kalau ada pesanan banyak dan akhirnya tuh mesti kurang satu guys. Kayaknya ada sesuatu ini. Sesuatu di balik apa satu. Jadi ini satu porsi isi 5 ya guys. Nah ini cocok sekali dimakan saat hujan. Ini kebetulan itu memang tak lebih sayang. Jadi pilih yang besar besar. Biar Kang puas makannya Kang Bagus. Nah sip, tinggal ngasih selai. Ini sudah racikan si Mommy guys. Oh mantap guys, kita buat cemilan malam-malam apalagi iki musim-musim hutan kok ngene guys. Mantap mantap mantap. Coklat nomor 1 terus coklat banana double topping ya. Ini banananya sama rasa apa tadi sayang? Blueberry yo. Kehabisan stok sampai belum sempat beli nih. Wah mantap. Tuh ya, lihat ya teman-teman, warnanya sangat menggoda. Ini blueberry yang terakhir. Wih. Lebay. Membuka karya atas perasaan mami. Emang atas ya wah, gimana saudara? Habis. Tinggal tetes terakhir nih Kang Bagus. Mami nggak ada lagi stok ya? Nah, ini tetes terakhir. Oke ya teman-teman, jadi kalau sudah kita langsung tutup ya guys. Kita staples. Jadi, wah ini warnanya menggoda sekali guys. Oke selesai. Oke guys, jadi ini tinggal pesanan yang terakhir ya. Es cincau. Es cincau sama es love story ini guys. Rasa strawberry dan avokat. Nah, jadi nanti love story-nya ini ada anunya ya. Ada bubanya teman-teman. Mantap mantap. Nah, ini di sana juga ada yang ngopi.
Oke ya teman-teman, ini udah selesai tuh di belakang, tinggal pemrosesan es love story-nya ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa buat kalian yang belum nyobain menu di sini, silakan komen atau bisa hubungi IG Jajang Saruk atau Gedang Gedong ya. Cari aja di IG, jadi nanti juga sudah sedia di GoFood ya, Jajang Saruk. Kalau nggak ada Jajang Saruk, berarti masih Gemai Cafe ya. Ini sudah ada menu-menu yang ada di sini. Oke ya guys, terima kasih yang sudah menonton. Ini ya, wah mantap, I love story-nya guys. Semoga kalian bisa nyobain ini semua ya. Jadi silakan saja pesan teman-teman. Insya Allah kalau area Boyolali nanti langsung aku anterin sendiri ya. Kalau pesan di GoFood ya Gojek nantinya. Sampai jumpa, bye.